check. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, Cupris Moto Vlog. Oke, jadi hari ini Cupris akan meng-unboxing sebuah stripping. Ini dia stripping ini Cupris dapat dari Jombang ya, kediamannya rumah Mas Adam atau tempat produksinya Mas Adam. Tempatnya adalah AK Stripping yang bertempat di Mojoagung, Jombang. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan, terus ibadahnya lancar juga. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, dijauhkan dari pandemi yang lagi maraknya ini ya, yaitu virus COVID-19. Ya sedih sih loh, tapi harus semangat ya. Semoga Ramadan ini cepat menghilangkan segala hal yang negatif untuk kita semua. Amin. Oke, langsung saja kita unboxing strippingnya. Dalamnya ada varian stripping apa aja. Oke lah, buka. Oke, sebelum kita pasang lebih baik kita unboxing dulu ya. Nah, oke cuy, setelah kita buka ternyata isinya banyak sekali ya. Di sini ada stripping Honda Tiger ya, yang pertama saya lihat. Ya itu, ini unik teman-teman. Jadi bahannya itu bahan chrome ya, keren. Tadi saya tanyakan kepada Mas Adam atau pihak dari AK Stripping atau ownernya atau bosnya ya, kok ownernya sih. Untuk varian yang chrome seperti ini, Mas Adam biasanya bandrol dengan harga 150 sampai 200 ribuan lah. Ini warnanya keren banget kawan-kawan ya. Istimewa. Cupri suka ngelihatnya. Andai aja ini stripping Honda GL, pasti Cupris langsung pasang ya. Oke, ke stripping berikutnya teman. Oke, kita sisihkan dulu yang itu. Sana. Oke, yang kedua ini ada stripping Honda GL. Ini warnanya hijau ya. Ini, nah di sini ada variasi seperti motif karbonnya. Oke. Stripping yang kedua ini stripping Honda GL, kita sisihkan dulu. Yang ketiga, nah ini sudah Cupris bongkar ya sebenarnya yang ketiga ini. Ini bukan konten unboxing ya Cupris, kok sudah dibongkar ya, maaf Lur, karena Cupris kemarin juga kepo, ini barangnya datang itu Cupris langsung kepo, langsung bongkar-bongkar. Di sini dalamnya ada dua ya sebenarnya ya, satu-satu kemarin plastiknya Cupris bongkar rusak yang satunya. Cupris minta maaf ya. Oke, okay. Ini seperti ini ya warnanya. Cupris gak bisa bongkar semuanya ini nanti. Oke, okay. Yang berarti sudah ada 4 stripping. Yang kelima ini Lur. Wah, ini warnanya mantep ini. Karbonnya ini yoi cuy, keren cuy karbonnya cuy. Motif karbonnya itu seperti timbul. Kalau di dalam plastik gini ya kelihatan ngedop. Kalau dibuka ini glossy cuy. Oke, lanjut ke stripping ke-6. Nah, untuk
tempat produksinya Mas Adam juga menyediakan banyak stripping loh, bukan hanya untuk motor Herek, tapi juga untuk keluarga Yamaha, keluarga Honda Matic, keluarga motor yang lainnya lah, bisa request di sana. Nanti nomor WhatsAppnya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa hubungi untuk orangnya sih, first respon ya, cepet banget. Responnya itu kayak Marquest ya gitulah pokoknya. Cepet pokoknya orangnya itu, slow, santui, cepet gitu. Nah di sini ada stripping Mega Pro ya. Oh ya, untuk pembelian stripping biasanya teman-teman akan dibawakan ini loh, stripping tambahan. Itu ada berapa buah ya? Ini banyak banget ya cuy. Ini cuy, bagus lah. Nah ini ada banyak banget lah, isinya macam-macam. Nah ini bonusnya ya. Oh ya, untuk harga yang stripping seperti ini itu dibanderol harga 120 ribuan nih. Kalau untuk versi yang chrome tadi 150 sampai 200 ribu. Ini lagi cuy, yaitu stripping Honda Tiger. Ini ada rumah tawannya. Ini ada rumah tawannya, ini warnanya merah. Oke, juga ada tambahan stiker bonus. Semuanya ada, setiap pembelian stripping nanti dapat bonus stiker ya. Oke lanjut. Nah ini ada stripping Honda Mega Pro, warna merah dipadukan dengan karbon di dalamnya ya. Ini motif karbon, sangat elegan teman-teman ya. Kalau ini sih cuprit rasa, untuk warna cat motornya harus hitam ya, harus hitam atau abu-abu, ini masuk keren ini dikasih stripping ini. Oke, taruh itu. Stripping berikutnya ini ada Honda Tiger, warna hijau perpaduan hitam dan abu-abu teman-teman ya. Nah ini ada rumah tawannya lagi, sarang lebahnya, ada motif sarang lebahnya, keren cuy. Oke, untuk hari ini stripping yang akan kita pasang ke motornya Cupris yaitu ini loh, yang sudah Cupris bongkar, yaitu ini model-model motor GL Pro tahun 90-an ini, tapi di dalamnya ada motif bunga dan karbonnya. Ya semoga aja cocok. Nah nanti Cupris potong lagi untuk bagian yang ini ya, bagian yang bawah ini akan Cupris potong lagi supaya seperti yang Cupris set kemarin. Oke, langsung saja kita buka yang akan kita pasang ke motornya Cupris. Oke cuy, untuk stripping yang akan kita gunakan hari ini adalah stripping ini ya, karena Cupris sudah mengset ya, sebelum Cupris beli ya, kemarin udah sempet ngedit-ngedit, ternyata yang cocok tuh ini ya. Insya Allah nanti insya Allahnya ngegas banget Cupris. Oke, hari yang dipakai kan ini, tapi masih Cupris potong lagi lah. Ini nanti akan Cupris potong ya, segini. Yaitu yang bagian ini kita buang, yang kita pakai adalah bagian atasnya saja. Ya karena ya Cupris inilah barang baru, langsung dianiaya. Kenapa Cupris pilih ini ya? Karena yang cocok tuh ini, kemarin Cupris ngedit-ngedit banyak banget yang Cupris edit. Tapi nggak saya save. Yang saya save yang cocok aja ya, karena menyocokkan motornya Cupris ya, karena konsepnya itu minimalis, minim banget guys, bahkan nggak ada variasinya, dalam arti itu nggak ada pating kerentilnya gitu loh, nggak pating kerantil itu apa ya, pernak perniknya nggak banyak gitu ya, cuma apa ya, nggak ada gitu pernak perniknya nggak ada. Jadi stripping ini insya Allah cocok untuk teman-teman yang ya modif Herek, banyak variasinya, ataupun
minimalis ya, karena ini juga Jupris mencocokkan ke motornya Jupris, karena motornya Jupris yang ada asen-asen karbonnya ya, di bak mesin, ditutup karbu di belakang itu, sayang joknya polos. Gak apa-apa, oke langsung aja kita potong seperti apa hasilnya nanti. Nah, jika kita pasang hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, kan lebih simple ya. Karena Jupris juga yang simple-simple untuk saat ini. Karena menyesuaikan usia juga, karena Jupris ya udah tua. Ya enggak akan rame-rame banget lah motornya. Kan Jupris buat sesimpel mungkin. Oke, seperti ini. Kita potong yang satunya lagi. Oke cuy, untuk stripping yang pertama di bagian kanan langsung saja kita pasang ya. Lanjut. Oke cuy, sekian dari saya Jupris Motovlog. Jika ada kurang lebihnya dari video kali ini, Jupris minta maaf. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempolnya ke atas. Jika tidak suka, dislike nggak masalah. Akhirussalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.